adik-adik, jumpa lagi kita di sekolah minggu kita pada hari ini tanggal 9 Januari 2021. Bersyukur karena kasih Tuhan sehingga pada hari ini kita bisa dapat bertemu kembali di sekolah minggu. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sekolah minggu, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada hari ini kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu ini. Biarlah kau memberkati kami supaya sekolah minggu ini kami dapat terus-menerus memperoleh pengetahuan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang sungguh berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, itulah dosamu. Ayo, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Yuk, ayo, mari kita menyanyikan lagu ini. Setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, masih tetap berdiri dan kita akan terus menyanyi Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita tetap berdiri dan kita bersorak-sorak bersama-sama terus menyanyikan Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, lanjut kita nyanyikan lagu ini. Oke, siap. kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus duduk tenang, dan kita sebelumnya itu kita harus menyanyikan pujian, yaitu anak panah di tangan pahlawan. Anak panah di tangan pahlawan. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, lanjut. Kau yang melatih tanganku untuk berperang atasi setiap kesukaran. Kau yang memberi hatiku keberanian hadapi setiap kemungkinan. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Ku siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Tanganku untuk berperang atasi setiap kesukaran. Kau yang beri hatiku keberanian hadapi setiap kemungkinan. Bila Tuhan mengurapiku, tiada yang akan menghentikanku. Ku siap seperti anak panah di tangan pahlawannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Bila Tuhan menyertaiku, tiada yang akan menghalangiku. Ku maju seperti anak panah, tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Tepat pada sasarannya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat kasih Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kesehatan yang Tuhan berikan. Sekarang kami siap untuk sekolah minggu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh memahami, boleh mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, bulan lalu di akhir tahun 2020 kita memperingati hari apa, ayo? Betul, kita memperingati hari Natal. Hari Natal itu diperingati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara adik-adik yang masih mengingat kisah kelahiran Tuhan Yesus? Wow, pasti kisah kelahiran Tuhan Yesus adalah kisah yang sangat menarik. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang cerita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ya cerita kelahiran Tuhan Yesus? Yuk semuanya buka kitabnya di kitab Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini adalah sebagian dari kisah kelahiran Yesus Kristus. Nah, sebelum lanjut, Kakak Merlin mau tanya dulu nih buat adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang suka nonton TV? Nah, Kakak Merlin juga suka loh nonton TV. Yang kedua, ada adik-adik yang suka nonton iklan? Nah, biasanya kalau kita menonton sebuah tayangan di televisi, suka ada iklannya, nah, atau promosinya. Nah, biasanya itu ada iklan susu, iklan apalagi ya, iklan makanan, iklan pakaian, bahkan iklan mainan. Wah, seru bukan? Nah, siapa di antara adik-adik yang suka nonton iklan produk ini? Nah, ini adalah sebuah produk atau iklan tentang mie. Nah, adik-adik ketika nonton mie ini, iklan mie ini, apa yang terbayang di dalam pikiran adik-adik? Pasti ada adik-adik yang di rumah yang pengen, "Mama, aku pengen beli mie ini. Katanya mie ini enak, katanya mie ini tanpa bahan pengawet. Mie ini sehat." Nah, siapa ayo yang sudah mencoba mie ini? Nah, adik-adik tidak jarang ketika kita menonton iklan, ketika kita melihat satu produk atau promosi, baik itu minuman, baik itu makanan, baik itu pakaian, suka terpengaruh. Bahkan percaya, "Wah, oh iya, mie ini akan membuat kita sehat. Makanan ini akan membuat daya tahan tubuh kita kuat." Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kira-kira ketika ada sebuah tawaran, ada sebuah informasi yang kita terima, apakah kita percaya akan informasi tersebut. Sama ketika kita menonton iklan atau menonton sebuah promosi dari makanan atau minuman, biasanya susu ataupun makanan yang diiklankan atau yang dipromosikan melalui televisi. Apakah kita percaya bahkan langsung membeli? Nah, hari ini kita mau belajar satu hal dari cerita tentang bagaimana cerita kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini adalah cerita tentang Maria. Maria itu siapa? Maria itu adalah ibu dari Yesus. Nah, di sini pada suatu hari malaikat. Nah, siapa ayo namanya malaikat yang datang menemui Maria? Nah, boleh ya adik-adik nanti jawab di kolom deskripsinya, di kolom komentarnya, supaya siapa yang menjawab pertama kali itu yang akan dapat hadiah. Oke? Malaikat, seorang malaikat datang kepada Maria dan katanya, kata malaikat itu kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terus apa jawab Maria? Kata Maria ketika malaikat datang kepada Maria, Maria langsung kaget. Hah, mana mungkin, saya kan belum menikah. Nah, tapi jawab malaikat itu kepada Maria apa? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Wah, ketika malaikat datang kepada Maria, kata malaikat itu kepadanya, Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, dan kamu harus menamai dia siapa? Menamai dia Immanuel. Benar? Menamai dia Yesus. Nah, menamai dia Yesus. Ketika Maria mendengar itu dari malaikat, Maria langsung kaget. Hah, mana mungkin? Saya kan belum menikah, saya belum bersuami. Mana mungkin saya bisa melahirkan anak? Nah, tetapi malaikat itu meyakinkan Maria, dan malaikat itu mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi, hari ini kita mau belajar bahwa kita itu harus percaya dan takut akan Tuhan. Sama seperti Maria. Ketika Maria didatangi sama malaikat, malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria pun tidak percaya. Hah, masa iya? Saya bisa mengandung, saya kan belum menikah. Orang yang mengandung itu adalah orang yang menikah dulu. Tetapi apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria, bahwa Roh Kudus yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Mustahil, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi dari sini kita mau belajar melalui Maria bahwa Maria percaya. Nah, percaya itu apa? Percaya itu artinya kita 100% yakin sama apa yang dikatakan orang. Nah, sama seperti Maria. Maria itu percaya dan yakin 100% kepada Tuhan melalui perkataan dari malaikat. Nah, tema hari ini yaitu percaya dan takut akan Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak sekolah minggu percaya dan takut sama Tuhan? Contohnya, suka berdoa? Adik-adik suka berdoa? Nah, adik-adik mungkin pengen, misalnya tahun ini aku pengen mainan baru, aku pengen tas baru, aku mau punya sesuatu yang baru misalnya, atau nonton iklan nih, nonton iklan di TV, tas itu bagus ya, kalau punya sepatu itu bagus ya, nah punya barang-barang itu bagus deh kayaknya. Tapi ketika kita minta sama orang tua belum tentu akan memberikan kita, karena mungkin orang tua kita tidak punya uang, atau belum ada uang yang cukup untuk membeli barang keinginan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan kita apa yang kita inginkan. Caranya bagaimana adik-adik? Caranya adalah melalui doa. Biasanya kalau kita berdoa, belum tentu apa yang kita doakan itu langsung kita dapatkan. Kita bersyukur kalau apa yang kita doakan, apa yang kita minta itu langsung diberikan sama Tuhan. Tetapi ingat, jawaban doa kita itu ada 3. Yang pertama adalah iya, yang artinya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan itu, yang sudah kita doakan. Jawaban doa kita yang kedua adalah tunggu dulu. Nah, artinya bahwa ketika kita udah berdoa, wah, udah setiap hari berdoa, supaya orang tua kita diberkati Tuhan, supaya orang tua kita punya banyak uang, atau apa yang kita inginkan itu dikasih sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang tunggu dulu. Nah, artinya apa? Kenapa Tuhan bilang tunggu dulu? Karena mungkin barang yang kita inginkan itu belum cocok sama kita. Nah, misalnya adik-adik saat ini di umur segini pengen ini, tapi belum didapat-dapat. Nah, mungkin itu belum cocok untuk saat ini. Atau tunggu dulu itu karena orang tua kita belum punya uang untuk bisa membelikan barang itu. Nah, yang ketiga, jawaban doa kita yang ketiga adalah tidak. Nah, artinya apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi biasanya kalau kita berdoa itu karena kita ingin, karena memenuhi keinginan kita. Tetapi kata Tuhan tidak. Nah, artinya bahwa apa yang kita inginkan, apa yang sudah kita doakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah, yang kedua, tadi kan kita sudah percaya bahwa apa yang kita doakan itu akan dikabulkan Tuhan atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tuh percaya dulu ya, percaya dulu. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Nah, seperti dengan Maria, ketika Maria mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, apa yang dilakukan Maria? Apakah Maria langsung marah-marah sama Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan, atau enggak marah-marah sama saudaranya Elizabeth, masa ya Tuhan ngomong ini sama aku melalui malaikat? Tuhan bilang kalau aku akan mengandung dan melahirkan seorang anak, mana mungkin gini. Nah, tetapi Maria belajar untuk takut akan Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-38. Apa yang dilakukan Maria? Bagaimana sikap Maria ketika malaikat memberitakan kabar yang menurut kita, wow, itu mustahil. Tapi apa yang dikatakan Maria? Maria mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini adalah perkataan Maria yang menandakan bahwa Maria percaya dan takut sama Tuhan. Sebagai anak-anak yang takut Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Kita udah berdoa setiap hari, minta Tuhan supaya mengabulkan apa yang kita inginkan. Tetapi setiap hari kita tidak baca firman, kita tidak berdoa. Oke lah, berdoa setiap hari karena ada yang kita inginkan, tapi kita tidak baca firman, kita suka ngomongnya kasar, kita suka tidak taat sama orang tua, terus kita tidak nurut sama Tuhan, kita suka membantah orang tua, bahkan suka melawan orang tua. Nah, itu adalah contoh atau hal-hal yang menandakan bahwa kita tidak takut sama Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya dan kita takut akan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya gimana kita tahu kehendak Tuhan? Oh, ini kehendak Tuhan. Oh, ini bukan kehendak Tuhan. Caranya adalah kita berdoa dan terus membaca firman Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar dari Maria untuk belajar percaya dan takut akan Tuhan. Walaupun apa yang kita inginkan itu sebenarnya mustahil, atau apa yang kita hadapi itu mustahil untuk kita selesaikan. Misalnya adik-adik dalam masalah, tapi aduh susah banget ya menyelesaikan masalah ini. Atau adik-adik mau ulangan, biasanya ulangan matematika ini susah, Tapi gimana caranya supaya gampang? Minta pertolongan sama Tuhan. Nah, Tuhan yang akan menuntun kita. Tapi kita juga harus takut sama Tuhan, yaitu belajar dengan giat, rajin belajar, tidak menyontek pada saat ulangan. Nah, adik-adik, di tahun ini, tahun baru ini, di tahun 2021 ini kita mau terus percaya dan takut sama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan ingat adik-adik, bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang buruk bagi kita. Semuanya penuh dengan kebaikan, penuh dengan damai sejahtera. Yuk adik-adik, buka Alkitabnya lagi di Amsal 3 ayat 5. Ini adalah ayat hafalan kita minggu ini. Amsal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, katanya kita harus percaya kepada Tuhan segenap hati kita. Gak boleh setengah-setengah kita ya, tapi dengan segenap hati kita seluruhnya gitu. Tidak boleh setengah-setengah percayanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan kalau aku sakit, kalau aku mau ulangan, kalau ada apa yang mau aku minta. Nggak boleh, tapi harus semuanya, baik itu susah, baik itu senang, baik itu ada yang kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan, kita harus terus percaya 100% sama Tuhan. Terus, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Artinya bahwa kita mau melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak boleh, ini kan benar, ini menurut aku tuh benar, ini akan menguntungkan aku. Nah, tidak boleh. Tapi sebelum melakukan sesuatu, sebelum mendapatkan sesuatu, kita harus berdoa dulu sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan supaya apakah yang Tuhan menuntun kita, memberikan kita pengertian bahwa apakah yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar terus untuk terus percaya dan takut kepada Tuhan. Siap adik-adik? Oke, kalau sudah siap, jangan lupa ya ayat hafalannya. Dan ingat kuis yang tadi. Siapa yang pertama kali menjawab di kolom komentar, itu yang akan dapat hadiah dari siapa ya? Dari Tuhan tentunya. Oke, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang takut sama Tuhan, yang terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami hikmat untuk boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, hari ini sekian cerita firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalan dan prakaryanya. Prakaryanya ada di video ini. Dan jangan lupa untuk boleh diposting di WhatsApp group. Dan minta tolong sama mama atau papa untuk menolong kalian. Oh iya, sebagai bentuk kepercayaan kita sama Tuhan dan kita mau takut sama Tuhan, jangan lupa untuk persembahan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sekolah Minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.